Karena di dalam majelis tersebut, karena di dalam acara tersebut, pasti para da'i, para ulama, para guru-guru kita menerangkan bagaimana kehidupan Rasulullah SAW, yang dari situlah membuat kita seharusnya bertambahnya rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan jika kita sudah mendapatkan rasa cinta tersebut, jaga baik-baik jamaah jumaah rahimakumullah. Karena almaru ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan yang dia cintainya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan seperti itu, dan jadikanlah ini berita gembira untuk kita. Jika kita memang sadar ibadah kita hanya sekedar yang wajib-wajib saja, dan bahkan yang wajibnya pun jauh dari kehusyuan, jauh dari keikhlasan, maka jadikanlah bekal rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bisa mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita bisa masuk ke dalam surga Firdausnya bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sebagaimana yang disabdakan olehnya, man ahabbani, barang siapa yang mencintaiku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di surga. Semoga ini kabar gembira. Semoga ini sebagai penyemangat untuk kita semuanya, agar kita semakin menata niat lagi dalam menghadiri majlis-majlis maulid Nabi, agar kita bisa semakin mencintainya lagi. Amin. Allahumma amin. Ya.